Selalu memang kita setiap-tiap malam okey, jujur kita sebelum Ramadan ni kita dah ada time, ada masa kita buat. Tapi bila dah start Ramadan ni kita nak buat macam dulu balik, yang mana tiap-tiap hari lepas pada solat waktu memang kita akan buat macam hadis dalam 3 ke 5 macam tu. Hadis supaya rumah jadi sentiasa sejuk, nak elakkan daripada pergaduhan-pergaduhan yang besar daripada rumah, dalam rumah. Bukan, ini bukan tradisi dalam keluarga, tapi ini adalah apa yang Haris belajar daripada tabligh juga, yang mana kita kena sentiasa baca taklim supaya kita, hati kita makin terbuka and makin tenang, and dapat elakkan kita daripada berfikiran benda-benda yang bukan-bukan macam tu lah. Haris akan, okay, baca taklim ni sebenarnya Haris suka bila kita kena buka saja. Kita tak payah nak ikut muka surat apa tak. Kita buka, kita niat baca ni dapat pahala apa. Lepas tu kita buka and then kita baca je hadis mana yang ada kat depan mata kita. Kadang-kadang hadis tu bila kita baca Allah nak tunjuk something tau. Macam benda tu kena dengan situasi kita sekarang. Banyak kali Haris jadi macam tu. So Haris lagi suka kalau kita dapat baca yang secara tiba-tiba yang kita buka je. And then mula-mula of course Haris akan buka dulu. Macam mungkin Haris akan baca 3 hadis. And then lepas pada tu Haris akan biarkan isteri Haris pula buka lagi 2 hadis untuk baca. And then setiap kali Haris baca tu, walaupun kita tak faham, tapi kita cuba untuk fahamkan. Sebab apa? Dia ada keterangan. Senang nak faham. Kat bawah tu dia ada macam contoh kalau ayat tu susah nak faham, dia ada keterangan kat bawah tu. So kita akan faham sama-sama and ya, macam itulah. Kalau tak faham juga kita akan call ustaz. Sebenarnya tu macam merapatkan hubungan korang. Ya, yes, betul. Itu akan merapatkan lagi hubungan kita sebab dia merangkumi banyak benda, banyak aspek sebenarnya. Macam cara kita menjaga hubungan sesama manusia, ikhwan muslimin macam mana. Lepas tu cara kita nak apa tu, ilmu macam mana, ilmu ni macam mana, dia ada ajar macam-macam lah. So dia ada ajar, tak silap Haris lah, Haris pun dah lupa pasal dakwah dan tabligh, pasal ikhlas niat, pasal ikhwan muslimin, pasal apa tu, ilmu, ilmu dan zikir, macam-macam. Dan ada lagi dua, yang itu adalah mana syllabus kalau kita pergi tabligh, and then dia mesti ada benda-benda enam perkara ni.